Selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada kerjaan laker puli ini oblak. Jadi motornya waktu dikasih krak gitu. Langsung saja kita buka. Kita gunakan kunci snap ring yang ditekan apa itu merapat. Nah, hati-hati ya. Nah, ini pertama kali saya menggunakan alat apa itu untuk tracker. Biasanya kan alat saya alat cuma variasi saja. Nah, ini saya coba. Ini buaya ini paling kecil, kita tekan. Nah, kita pasang. Ini baru pertama kali ini saya menggunakan, jadi saya harus memila-mila. Maksudnya mencoba. Nah, ini bila coba sobek dulu. Nah, ini kurang pas, nanti dia akan mengganjal lakernya. Makanya kita gunakan yang besar. Nah, ini ring. Nah, kita paskan begini di samping-sampingnya. Nah, ini kita kerasi dulu, keras biasa saja karena untuk membuka bagian dalam begini. Kalau dikerasikan ini dia akan membuka. Dengan obeng, nah, ini kita tahan. Atau kita tahan dengan alat ini ada, nah ada ini kunci Inggris atau kunci berapa ini kan tepas. Nah, kita kinikan. Nah, ini kita ganjal aja. Nah, maksudnya kita tahan dengan kunci. Ini kunci 17. Nah, gini aja kuningannya sudah terbuka. Ini kita coba. Oh, ini kuncinya 19 atau 18 ini.
Oh ya, kunci 19 terlalu besar, 17 kurang besar, 18. Nah, 18 betul. Kita atur belak bawah. Untuk ringan kita putar yang ini aja, nggak apa-apa. Kalau ringan loh, kalau berat kita putar murnya. Nah, ini kuningannya terlepas. Nah, itu di motornya oblak sekali, makanya suaranya krak 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 gitu, bukan oblak. Terus kita tangani yang lakernya ini, kita cari-cari. Ini lakernya, orangnya minta laker yang tengahnya sini dari baja juga. Ini ada yang memang ada kelemahan dan kebaikannya. Kebaikannya ini jarang, lama tahan, lama ausnya. Tapi as pulinya juga termakan kalau kurang perawatan. Tapi kalau yang kuningannya yang termakan as pulinya di motor sini, ini aman-aman saja. Tapi kalau menggunakan yang gini, kalau kurang perawatan, ini aus, ini juga aus. Setelah kita kasih grease tengahnya, kita pasang kembali. Kita kasih landasan. Nah, gini. Ini saya menggunakan kunci shock 19 ini. Nah, kan dia bisa masuk. Tapi untuk di laker yang kena
sampingnya, jadi dipastikan aman. Nah, sudah mentok, terus kita pasang penguncinya. Nah, sudah selesai, tinggal masang aja. Terpasang. Nah, ini alangkah baiknya. Nah, ini kita kasih karet dalam yang kita modifikasi untuk dipasang di sini, dengan harapan karet ini tertekan jadi nempel. Ini kan tertekan jadi nempel, yang ikut berputar. Nah, ini asnya, bukan ini diam terus yang mutar asnya. Kalau asnya yang mutar ini diam, itu wah, itu lebih berbahaya sekali. Itu maksudnya berbahaya, cepat aus kalau tidak dirawat secara teratur atau secara berkala, secara rutin. Nah, kita kasih grease. Tes, terus kita pasang. Paling panjang di tengah. Setelah kita pasang semuanya, kita cek kembali. Kita nyalakan. Kita double. Nah, sudah halus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.